Oke cuy, jika video ini tembus 300 like dalam waktu 3 hari, maka channel ini akan mengadakan giveaway akun Free Fire Sultan untuk satu orang pemenang. Caranya gimana bang? Caranya gampang sekali ya cuy. Kalian hanya perlu subscribe channel ini, like video ini, share video ini, dan jangan lupa kalian komen nama Instagram kalian, serta kalian follow Instagram gua, raihan.r06. Oke cuy, selamat mencoba ya guys ya. Semoga beruntung. Langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, balik lagi guys bersama gua di sini ya, tentunya di channel Raihan. Arti yang pastinya channel yang suka membuat video-video menarik lainnya seputar game Free Fire. Nah cuy, jadi pada di video kali ini gua bakal nge-share sama kalian semua, yaitu 5 kode redeem terbaru yang resmi dari situs yang ada di Chrome ya. Dan di sini gua juga belum tahu ini asli atau kagak, ini real atau kagak, ini bisa atau kagak. Dan di sini gua belum tahu ya, kita bakal mencobanya bersama-sama. Tapi sebelum mulai ke videonya, buat kalian yang baru gabung di channel Raihan Art ya, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya. Bantu channel ini untuk menuju 20.000 subscriber di bulan ini cuy. Oke langsung saja kita intro. Dan oke guys, tadi kita sudah intro ya. Sekarang kita langsung aja pergi ke situs kode redeemnya. Di sini gua ada 5 kode redeem ya, 5 kode redeem, yaitu 5 kode redeem yang resmi dari situs yang sering membagikan kode redeem setiap harinya. Di situ kadang bisa, kadang enggak, cuy. Kadang bisa, terkadang pun tidak bisa. Di sini gua bakal mencobanya, kita bakal mencobanya bersama-sama dan saksikan bersama-sama ya, guys ya. Tapi bentar kita lihat-lihat event dulu ya. Kita lihat event-event dulu. Oh, di sini gua belum ngeklik, kita buka nanti aja. Hitung-hitung kita buka nanti sekalian bikin konten buka-buka loot crate ya, guys ya. Event ini gua belum selesai, ini belum selesai, ini juga belum selesai ya. Dan sekarang okelah kita langsung aja masuk ke aplikasi Chrome-nya ya, karena kita ini akan akan membongkar kode redeem, atau kita ini akan membuka kode redeemnya di situs yaitu di Google atau di Chrome, yaitu situs Reward Garena FF ya. Oke langsung aja kita masuk ke aplikasi Chrome-nya. Dan ya cuy, sekarang kita sudah ada di aplikasi Chrome-nya. Di sini langsung aja kita masuk seperti ini ya, kita ketik seperti ini kode redeem FF. Nah di sini akan banyak bacaan muncul kayak tadi ya, dan di sini akan ada banyak bacaan lagi seperti ini. Di sini ada nomor 1 situs redeem hadiah Street Garena, di bawahnya lagi ada video-video, terus ini ada bacaan kode redeem FF terbaru 18 April 2021. Sekarang tanggal 20 April lah, berarti udah kelewat itu, mungkin sudah basi. Dan di sini juga ada bacaan kode redeem Free Fire FF 20 April. Di sini banyak pilihan ya, kalian bisa pilih yang paling atas saja, karena di pilihan yang paling atas itu sudah betul-betul resmi dari situs Garenanya ya. Dan di sini buat kalian yang belum login, jangan lupa kalian login dulu akun Free Fire kalian. Dan di sini gue sudah login ya, berhubung sini gue sudah login, di sini akan ada namanya bacaan Hello Bang Jutsu 06 cuy, anjas. Dan oke, sekarang kita langsung aja masuk ke kode redeem yang pertama ya. Kode redeem pertama itu adalah F9 ya, huruf gede semua ya, F9. Setelah itu F9 EV ya, EV. Setelah ini KYGU ya, KYGU. Setelah itu 7R ya, 7R 7R W
O E W O ya. Di sini O jangan sampai 0 ya. Kalian masukin huruf O, bukan masukin angka 0. Oke, di sini gua hitung sampai 20 detik ya buat kalian ngeridem yuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sampai 10 detik aja, jangan lama-lama ya guys ya. Dan oke, sekarang kita bakal masuk ke kode redeem yang selanjutnya, yaitu kode redeem kedua yang resmi dari situs situs-situs yang sering membagikan kode redeem terbaru ya setiap harinya. Dan oke, kode redeemnya itu yaitu FF ya, FF, aduh kita ulangin, FF, habis itu IH ya. Katanya kode redeem ini tuh bisa mendapatkan bundle yang ada di bundle yang ada di Elite Pass, maupun itu bundle cewek ataupun bundle cowok, bahkan kita bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang ada di Elite Pass cuy. Makanya beruntung banget kalian yang bisa mendapatkan kode ini. Di sini sengaja gua enggak gua konfirmasi, siapa tahu bisa tapi tidak bisa dipakai lagi. Makanya gua khususin buat kalian-kalian aja ya. Khusus buat para subscriber Ryan Art. Oke, lanjut FFIH. Habis itu TU88 ya, TU88. Habis itu HIJF. Nah, di sini ya guys ya. Ayo, ini tuh kode redeemnya, itu kode redeem yang bisa mendapatkan bundle Elite Pass dan hadiah-hadiah Elite Pass terbaru lainnya ya. Oke, langsung aja kalian redeem yuk, kalian redeem. Gua hitung sampai 10 detik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, waktu sudah habis. Satu lagi kita masuk kode redeem yang ketiga. Bang, kode redeem yang ketiga itu isinya apa, Bang? Isinya sama ya, tidak jauh dari yang namanya hadiah-hadiah dari Elite Pass tersebut. Karena kan di Elite Pass itu kan ada kayak emote ya, emote apa namanya? Emote yang kayak tinju-tinju nendang gitu, terus itu ada bundle Elite Pass ya. Dan juga di situ kadang ada Magicube bila kalian hoki. Dan di sini tuh kode 5 kode redeem ini tuh kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang ada di Elite Pass. Katanya sih seperti itu ya guys, tapi di sini gua belum konfirmasi, nanti aja gua konfirmasi setelah gua bikin konten ini ya guys. Oke, sekarang aja kita ke kode redeem yang ketiga, yaitu FF ya, FF, habis itu ED ya, FF ED. Setelah itu EMKV, huruf gede ya, harus huruf besar semua. Oke, habis itu EMKV ya, EMKV. Setelah itu 11LJ, 11LJ. Oke, langsung aja kalian kode ya, kalian konfirm bersama-sama yuk. Gua hitung sampai 10 detik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, waktu habis. Sekarang kita lanjut ke kode redeem yang keempat. Bang, kode redeem yang keempat ini hadiahnya apa? Hadiahnya bisa bundle ya, bisa dari bundle atau bisa dari apapun itu. Intinya hadiahnya tidak jauh dari hadiah-hadiah yang permanen lah ya, bisa disebut permanen juga. Oke, ini kode redeem ya guys ya, FF7M ya, FF7M, UY4M, UY4M. Dan ini mungkin ada sebagian yang udah ngeredeem ya, dan juga mungkin ada juga yang belum ngeredeem. Di sini sengaja gua buat gua buat lagi karena ya mungkin ada di antara kalian yang belum memakai kode redeem ini ya. Buat yang belum memakai kode redeem ini, kalian bisa memakainya langsung sekarang ya. UY4M, habis itu E6SC, E6SC. Oke, sekarang kalian kalian coba redeem sekarang ya, satu-satu ya. Gua hitung sampai 10 guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Di sini gue sudah ngeredeem. Coba kita redeem lagi, apakah masih bisa tahu kagak ya? Oke, sini. Ah, di sini sudah error ya. Di sini sudah error karena ya gue sudah meredeemnya ya. Di sini tuh bisa mendapatkan bundle ya. Bundle kalau nggak salah bundle apa tuh namanya, lupa gue. Ya intinya bundle lah. Pokoknya ini mendapatkan bundle ya, kode redeem tadi itu. Oke, sekarang kita next ke kode redeem yang terakhir, yaitu kode redeem yang kelima ya guys ya. Bang, kode redeemnya apa? Kode redeem itu adalah JHBA ya, JHBA. Habis itu YU9K ya, YU9K. Ingat ya, kode redeem itu hanya bisa digunakan satu kali saja cuy. Habis itu EOVI ya, EF ya, EOFI. Oke, sini gue hitung sampai 20 detik ya buat kalian ngeredeem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, mungkin video kode redeem kali ini cukup sampai sini, dan buat kalian yang dapat, buat kalian yang benar-benar dapat ya dari 5 kode redeem tersebut, kalian komen di bawah ya, kalian komen di bawah bahwa bang gue dapat kode redeemnya, bang gue dapat ini, bang gue dapat itu, kalian komen aja di bawah ya. Supaya gue tahu berapa orang yang dapat dari 5 kode redeem yang gue berikan tadi. Oke, mungkin kode redeem kalian cukup sampai sini, dan buat kalian yang baru gabung dan buat kalian yang baru mampir ya di channel ini, di channel Ryan Art, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya. Bantu channel ini untuk menuju 20.000 subscriber di bulan ini cuy. Oke, next next video selanjutnya aja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.